Kita ke informasi selanjutnya, Mirsa. Jelang tahun ajaran baru, Pasar ASMK Jakarta Barat diserbu warga yang hendak berburu perlengkapan sekolah. Harga yang lebih terjangkau dan banyaknya pilihan alat tulis menjadi daya tarik Pasar ASMK. Jelang tahun ajaran baru sekolah, Pasar ASMK yang berlokasi di Jakarta Barat mulai ramai didatangi warga, khususnya para orang tua yang hendak berburu perlengkapan alat tulis atau alat sekolah, mulai dari buku tulis, pensil, pulpen, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Harga yang terbilang lebih terjangkau dan juga banyaknya pilihan alat tulis ini menjadi daya tarik bagi warga untuk berburu perlengkapan sekolah di sini, terutama di akhir pekannya. Untuk harga, misalnya saja harga buku tulis 38 lembar isi 10 piece di sini dijual dengan harga kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000. Berdasarkan keterangan pedagang, harga tersebut cenderung lebih murah sekitar Rp4 hingga Rp5.000 dibandingkan di tempat lainnya. Sehingga pembeli di sini tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, melainkan dari wilayah di sekitaran Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi, hingga Tangerang. Kemudian dapat kami sampaikan, pemirsa, para pembeli pun mengaku sejak 2 pekan terakhir ini terjadi peningkatan omset penjualan hingga mencapai 40%. Dari Jakarta, Yasmina Tania, Yulisa Febiola.